اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. Sesungguhnya ilmu itu dituntut dengan jalan ta'allum. Ta'allama ya ta'allamu. Kena belajar. Dan fiqah itu kena tafaqquh. Betul-betul. Datang meluntut dengan guru. Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baghdadi. Ni bukan ISIS ni bukan. Yang ISIS tu Abu Bakar Al-Baghdadi juga. Ustaz Syakir lah. Ustaz Syakir pun ada dengan kita. Masya Allah. Beliau lebih alim daripada saya. Masya Allah lah. Beliau hadir, beliau nak tengok slide saya cantik tak cantik tu je. Dia bukan nak belajar sebab dia dah halim daripada saya. Dia tengok, ni cantik tak Ustaz Mahathir buat. Pandai lah Ustaz Mahathir buat ni nak. Pandai sikit. Banding dengan yang pernah IT kat sini, oh jauhnya. Ini anak-anak buat ni. Alaku lihat. Yang penting, biar sampai. Yang kita nak sampai ke, sampaikan itu biar sampai. Nah. Nah. Al-Syeikh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baghdadi, seorang ulama hadis, bukan yang sekarang ni yang jadi ISIS tu apa entah nah, ketua tu macam-macam seperti di dakwah. Apa kata beliau Al-Imam Abu Bakar Al-Hafidh Al-Baghdadi? Beliau menyebut Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baghdadi na, la yu'khadhu al-ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu melainkan dengan mulut para alim ulama. Itu namanya talaqqi. Nah, itulah kelebihan ilmu Islam kita ini, yang itu talaqqi itu. Talaqqi musyafahah kalau baca dengan murattal. Adapun ilmu sebegini ini kena dituntut. Dia bukan cukup dengan YouTube, dengan buku, dengan slide. Faham maksud saya ni? Dengan PDF dia kena dengar penerangan, takut salah, takut salah. Nah. Sebab itu Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, seorang ulama hadis dan seorang peniaga yang berjaya, dan beliau milioner. Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, disebut Ibn Al-Mubarak sahaja, dan seorang wali Allah. Dahsyat ya, bukan senang nak mengumpulkan ini. Seorang ulama hadis, peniaga yang berjaya, pangkatnya milioner. Ada kelapangan nanti saya cerita siapa beliau. Dan seorang wali Allah, al-isnadu minad-din, kata beliau. Sanad itu daripada agama. Laulas sanad laqala man syaa syaa. Kalau tidak ada sanad, orang akan berkata apa yang dia nak kata. Sebab itu kita tak berani cakap sebarangan. Sebab kita sandarkan ni guru saya sebut, ni guru saya sebut, takut kita pun. Nah, tambah kalau itu bukan bidang kita. Nah, jadi malam ni insyaAllah kita akan lihat tentang telinga, fasal yang kedua tentang telinga. Nah, dan kita masih lagi dalam takhalli. Ingat hadirina, kita sekarang insyaAllah akan khatam, akan khatam nanti tiga peringkat ni kajah. Apa dia? Takhalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Habis tu barulah boleh kita sign kita.